وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويضع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد رواه أبو داود بإسناد جيد daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka al jawami' minad du'a. Maksud al jawami' minad du'a bahawa doa yang mana sikit lafaznya, pendek ucapannya, tetapi merangkumi makna yang sangat banyak. Dan Nabi SAW suka benda ni. Nabi pilih doa-doa Nabi ni, kita tengok tak apa panjang, tetapi maknanya besar. Demikian doa-doa Quran tak panjang, tapi maknanya merangkumi. Jawami' dia menghimpunkan. Wa yada'u ma siwa dhalik, baginda meninggalkan selain daripada itu. Ha, doa berjela-jela. Ha, kalau kita baca doa tu macam panjang, setengah negeri baca baca doa. Dalam khutbah mesti ada doa khas untuk sultan, kepada baginda, isteri baginda, kaum kerabat baginda, cucunda-cucunda baginda, semua bagi. Oh, yang tu je dekat 15 minit. Pergi sebagian negeri, siapa yang orang negeri berbagai-bagai ni, dia boleh dengar dalam khutbah. Padahal dia doa. Tapi sebahagian doa yang dibaca oleh manusia ni doa nak mengampu. Nabi SAW suka doa yang ringkas dan pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya. Pendek. Bagikanlah dunia ni baik, di akhirat baik. Pendek. Tapi maknanya sangat merangkum. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon daripadamu al-afwa wal-afiyah, keampunan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pendek, tapi maknanya sangat merangkumi. Maknanya sangat merangkumi. Ini kata dia, Nabi SAW suka macam ni. Dan kita pun apabila doa, sebab itu kita afdalkan doa inilah doa-doa Quran dan doa-doa daripada sunnah Nabi SAW. Quran bila bawa doa, kadang-kadang dia bawa pengajaran kepada kita. Di samping dia ajar doa, dia ajar akidah. Di samping dia ajar doa, dia ajar pengajaran yang lain. Hatta doa yang orang baca dia yang ringkas, Rabbi ighfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan kedua ibu bapa aku. Quran kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, maka katakanlah kesian, rahmatkanlah kepada mereka macam mana mereka kesian kepada aku masa kecil. Pendek doa Quran, tapi ada makna. Kita suruh kesian kepada kedua ibu bapa. Kedua, makna yang kedua, ibu bapa, bila kita jadi ibu bapa, kita tahu inilah doa yang anak kita akan doa bila kita Quran suruh. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Katakanlah, Rabbi irhamhuma, wahai Tuhanku, kesian kat mereka berdua. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, seperti mana mereka didik, gasuh aku masa aku kecil. Kita tahu inilah doa yang anak kita akan doa pada kita. Inilah doa yang kita doa pada mak bapak kita. Sebab Quran suruh. Kata para ulama hadis, awak para ulama tafsir, sekalipun kita kena buat. Pasal Quran kata waqul, katakan. Jadi siapa yang tak buat lagi tu, dia kena buat. Waqur rabbi irhamhuma, kesian kepada mereka berdua seperti mana mereka kesian pada aku masa aku kecil. Jadi kita tahu ini doa anak kita pada kita, dan kita nak kena ukur kita kesian anak kita masa kita kecil. Kalau kita tak kesian pada anak kita masa kita kecil, doa ni tak sesuai dengan kita. Doa ni dia doa tak sampai kita.
Kalau kita doa pada mak bapak kita supaya kesian, Tuhan rahmat ampun mereka. Seperti mana mereka kesian, mereka bela kita masa kita kecil. Kalau mereka tak bela betul-betul dengan cara yang betul, maka doa ni tak sampai pada mereka. Quran hanya dalam beberapa patah perkataan mendidik makna yang besar. Sebab itu jami', menghimpunkan, menghimpunkan. Nabi SAW suruh kita doa dengan doa yang bermanfaat. Yang penting doa ni mustajab, mustajab.